goblen, ngomong rakyat goblen. Pokoknya enggak ada lebih doa aja lah. Kalau aku berarti panggilan dari Adil. Walaupun bukan asli, bukan asli Klaten. Walaupun, tapi tempatku ini di sini tuh di Klaten. Mungkin gini, Klaten, ada PSK Klaten. Iya. Kaya apa tuh suasananya, terus di sini ini siapa baik tuh? Oh, kembali lagi di Football for Unity, di mana sekarang kita sudah ada teman-teman atau saudara-saudara dari salah satu kabupaten Jawa Tengah, yaitu di Klaten. Namanya adalah Klaten Bersinar. Benar nih Mas? Klaten Bersinar. Semoga selalu bersinar di Nusantara. Oke, di sini kita udah ada tiga teman-teman atau saudara-saudara saya dari Klaten. Monggo dikenalin Mas. Saya Giri Mas dari Alas Klaten. Alasa. Saya juga Adi dari Aliansi Supporter Klaten. Oke. Masih Julianto dari Aliansi Supporter Klaten. Oke, ini teman-teman dari supporter salah satu tim sepak bola di Klaten, yaitu PSIK Klaten. Ini PSIK Klaten. PSIK. Ujung PSK. Itu. Aku cuma mau tanya kabarnya jenengan-jenengan ini. Kan ini sepak bola baru jeda lah. Jeda enggak tahu sampai kapan ya kan. Kabarnya jenengan sama kegiatannya jenengan sejauh ini apa? Di luar sepak bola. Monggo dari masing-masing. Hati-hati yang punya. Hati-hati bos. Anjel. Berarti tukang menari-nari uang. Panci tadi. Penting orang nari itu bos. Ujungnya itu bos. Nah, kalau dari Mas juga. Kalau dari saya, yang pasti nyambut gawe. Yang kedua nih, enak goblen, ngomong enak goblen. Pokoknya enggak ada lebih doa aja lah. Suhune ada sepak bola, enggak ada sepak bola. Wanita yang paling utama. Tata wanita. Enak elit. Kalau Masnya? Kalau ya. Kesibukannya selain sepak bola deh, kerja Mas Bidik. Bidik? Sebagai tukang cat. Jadi cat bilalu. Cat mobil. Oh, cat mobil. Jadi salah satu bengkel. Cat mobil ya, Mas? Tidak, saya sebutkan nama bengkel kan? Yang pasti ternama. Ternama. Karena gak nyukur sorry, Mas. Gak bikin lain terus. Oke. Mas, terus kok bisa sih jenengan-jenengan ini mendukung tim PSIK Klaten? Sejarahnya, maksudnya awal mulanya itu seperti apa dari masing-masing? Awal mula dari kita terbentuk apa dukung PSIK ya Mas, walaupun aku bukan dari asli dari Klaten sendiri ya. Itu awal 2011 itu kita masih pakai atribut masing-masing. Nggak awal mulanya jenengan kok bisa mendukung PSIK-nya? Bukan pribadi. Kalau aku pribadi, panggilan dari Adil. Walaupun bukan asli Klaten. Walaupun tapi tempatku ini di sini tuh di Klaten. Nah jadi kita dukungnya ya PSIK. Oh,
Oh gitu gitu gitu. Itu ajakan temen kah atau memang apa istilahnya? Oh di mana ini ada tim bola nih? Aku iseng-iseng nonton dulu lah atau seperti apa? Kalau atau gimana? Ajakan itu enggak mas. Ya kayak kita itu kayak apa ya dukung bah ada Klaten ini udah bal-balan. Iya ada tim bola. Ada tim bolanya sendiri. Masuk adewe linggo ning urip ning Klaten. Ya. Mosok ya ora dukung PSIK. Kebangetan ora. Oh iya. Nah, keterlaluan lah. Iya, keterlaluan. Orang di Klaten sendiri ini ada tim bola kok enggak didukung kan seperti itu. Oh, gitu. Nah, kalau dari Mas Yoganya? Kalau dari saya sendiri. Awal mulanya gimana? Dulu awal mula saya dari ketika saya mungkin beberapa tahun yang lalu lah, saya itu berpikir gini, Klaten ada PSK Klaten, kaya apa tuh suasananya, terus isinya ini siapa baik tuh? Dulu saya sebelum apa ya, sebelum mengenal lebih dan lebih luas sama teman-teman yang lain, saya itu beragaman kayak gitu. Aku ini juga pengen kenal PSK, juga pengen berkontribusi untuk PSK. Dari situ saya belajar coba kenal sama teman-teman yang lain, kita kenal. Saya mencoba untuk melangkah lebih. Di situ pieto semuanya aku ini bermanfaat buat Klaten. Jadi saya sendiri pun memiliki prinsip yaitu saya mengabdikan diri untuk kabupaten Klaten melalui sepak bola. Dan di sini saya inginlah aku ini bisa kontribusi, bisa bermanfaat, bisa main lebih untuk Klaten baru dari sepak bola. Terus sama seperti Mas Giri tadi, kalau saya lahir di Klaten, saya besar di Klaten, belajar, hidup dan cari makan di Klaten. Kalau dari saya sudah seharusnya lah, saya memberikan lebih untuk kabupaten ini melalui sepak bola. Seperti itu mas. Karena ya istilahnya hobi ini jadi sepak bola ya, jadi mendukung tim PSK nya sendiri gitu ya. Kalau dari masih? Oh kamu dari saya mungkin dari secara pribadi karena saya lahir di Klaten mas. Hari-hari pun yang mendengki di Klaten. Dari segi sisi pribadi mas. Untuk segi ke komunitas ini dan silaturahmi dan juga jalin persaudaraan dengan teman-teman lain, mungkin ingin menjalin persaudaraan di Klaten. Ingin tahu lah bagaimana orang-orangnya di supporter Klaten itu bagaimana kehidupannya, terus di luar itu terus bagaimana pendapat mereka tentang iklim sepak bola ini. Nah, terus mulai kenal beberapa mas juga, mas Giri dan lain-lain. Terus sering kumpul-kumpul. Kita sering kerasa nih, kok ngomong-ngomong tak Klaten dirasa nih. Saya berikan dengan Aska gitu. Terus dia sempat kapan dia? Dia bikin wadah sing resmi sing diakui lah. Nah, terus itu tercetus lah tanggal 5 Agustus 2016 nama Alaska, aliansi supporter Klaten. Karena kami sendiri emang kita bisa dibungkiri background bukan asli dari PSK, tapi kami sendiri punya prinsip, kami lahir di Klaten, kami hidup di Klaten, kami berbuat dosa di Klaten. Ya kami menembus dosa-dosa ketika kita di Klaten dengan dulu sepak bola ini. Tapi ya itu tadi, ketika kami mendukung sepak bola ini dari segi lain, misalnya segi pemerintah juga kurang supportnya juga. Oh ya, dari supportnya. Gitu. Nah, kalau Alaska itu mas, itu induk supporter atau cuma komunitas? Itu nama supporter dari PSK Klaten. Wadah resmi. Dari Alaska sendiri, aliansi supporter Klaten itu wadah. Kita teman-teman yang dari berbagai elemen supporter, kita dari latar belakang yang berbeda, namun di kali ini kita berusaha untuk jadi satu, meninggalkan ego dan apa ya, supaya di kali itu kita bisa jadi satu rukun. Dulu sejarah berdirinya kurang lebih kayak gitu, walaupun kita berbeda tipe, berbeda warna, tapi di kali ini kita berusaha untuk jadi satu gitu mas, rukun. Nah itu menarik banget sih mas. Mungkin itu bakal panjang ya, mungkin kita menceritakan sejarah dari Alaska sendiri, supporter dari wadah dari supporter PSK. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih panjangnya nggak mas? Mesti awal mulanya seperti apa, terus kenapa bisa terbentuk Alaska ini, terus
apa namanya sampai sekarang mendukung PSIK sendiri. Itu bisa dijelasin gak, Mas? Sejarah panjangnya seperti apa? Ya mungkin suka dukanya seperti apa? Berarti ya Mas, suka dukanya sejarah panjangnya seperti apa? Oh ya, oke, sak kali-kali ya, Mas. Iya. Aku ini bagi aku mengikuti sepak bola kata mungkin tahun 2011-2012 dan seperti dikatakan Mas Giri tadi. Suatu ada suatu pertandingan waktu itu zamannya saya Facebook ya, Mas. Instagram, ya. Twitter belum lalu. Belum ada. Ya. Admin PSIK Klaten kuwi ngabur pertandingan, akan ada pertandingan PSIK Klaten itu berarti jenenge mah PSIK Klaten PS Karang Anyar. Terus kan dengan saya komunikasi dengan Mas Budi terus komunikasi dengan Mas Budi. Ayo di PSK main dan dukung dia harus beberapa pertolongan supporter yang tadi Klaten yang belum ngapa itu belum ada nama Alka masih membawa bendera yang masing-masing ada yang membawa Jogja, Bantul, Sleman, Bandung, Jakarta, Malang, Surabaya, dan lain-lain itu berangkat datang jadi satu tribun kayak yang bareng dukung sepak bola Klaten padahal yang satu yang bertanding malah bukan saya singkat tapi Porprov Klaten Klaten itu tahun berapa itu, Mas? Tahun 2011-2012 itu pada saat itu ya zaman semuanya ya, Mas? Pahit-pahitnya rivalitas bagelah teman, ya, panas-panasnya lah, tapi pas kui aku menyadari beginilah, aku ngerasa itu juga ini kita harus bilang sama dewi, nah mungkin setelah kui pun aku ya, wah aku sok mungkin bakal kena kena kain sok bangun sok berwadah gitu, nah, terus dari itu kenal beberapa teman, terus dari itu kita sering komunikasi di Facebook Mas Bian, bentuk grup Facebook jenenge warung supporter PSK, Mas Kopi ikut dalam pokoknya kita kasih cang yogurt jagongan rasa bukan PSK tapi klub lain jajan lain lah kita latihan itu mungkin bisa dijelaskan apa Mas jadi jangan ada di TKP itu gimana Mas? Itu kejadian kayak pas 2013 ya Mas. 2013 itu kayak ada rivalitas tidak saya sebutkan ya Mas ya, itu kejadian pas ada suatu klub bermain solo dari suatu klub itu supporter A lah supporter A supporter A itu balik ke Klaten Mas itu dihadang sama supporter B di daerah Delanggu. Ya. Itu tempatnya di Alfamart, Gudang Alfamart Delanggu. Nah, itu 6 orang. Ada 6 orang yang mengatakan dari supporter B. Sempat saya apa ya namanya ya? Ngelengke. Sempat ngelengke terus ana sing ndowo samu. Sempat mengingatkan lah, mengingatkan. Terus ana sing ndowo samu, ana sing ndowo watu, ana sing ndowo anu. Ya, macam-macam lah. Terus itu tak elengke, wis mundur. Terus habis itu malah kejadian pas di bypass itu ada supporter A yang kena bom molotov. Itu 80% luka bakar. Luka bakar 80% langsung dilarikan ke rumah sakit Mitra Medika. Nah, itu jurusan Mitra Medika mana? Itu Klaten, Mas. Klaten. Iya, Mitra Medika Klaten. Itu udah parah banget itu 80% lah, 80% lebih lah luka bakar itu. Udah istilahnya kalau udah separuh lebih lah. Separuh lebih. Udah itu habis itu kejadian malam itu jam 12 kalau nggak salah. Kejadian jam 12 yang korbannya itu dilarikan ke rumah sakit. Nah sempat polisi juga menyelidiki. Dari supporter A itu kayak saksinya itu malah deg-deg. Kita korin ini deg-deg. Gebetar. Kalau di Klaten itu harus kondusif. Oh, gitu. Nah, terus di 2005 karena jadinya mereka mau kita besok kita bayar PSK itu
Oh, lebih dihidupkan, lebih diperhatikan. Nyatanya? Nyatanya? Dong. Nyatanya dong. Ya, kalau kita sih nggak bisa lah, kita bisa pada sama. Kita mau nggak mau ya, kita berharap dan jaga. Ya, apa ya, dewe. Seberapa kepedulian kita, seberapa kontribusi kita, udah gitu aja. Kayaknya lho, kayak gitu. Terus kamu? Apa mas? Luka apa mas? Tadi kan? Luka hati ya, mas. Luka hati ya. Luka hatinya. Ya bro, dilemi ya. Tahun 2014. Semua tersaklatan yang tahu di akhir 2013 kejadian di Februari 2014 semua teman-teman yang semua tersaklatan dikasih surat tembusan kita dilakukan di Polres kita isi surat pernyataan kita sepakat kita di kalian harus jaga kondusivitas kondusivitas terus bukan datang lu bro ke kongengu pak ya latihan itu sebenarnya aman untuk semua supporter udah dekat dan tetap jaga kondusivitas di kota ya Klaten ini oke lah dibilang kota Klaten itu kecil tapi jangan sampai ada konflik lah di sini konflik di luar serah lah tapi jangan di kota ini ya seperti itu ya selesai 2014 itu malah berlaku itu akhir kalau jaga nah itu kan selesai dikumpulkan ya ada perkumpulan ya nggak ada kita itu kayak bikin sebuah wadah ya wadah dan intinya kita rumpun nah makanya di 2015 itu seperti ada udah ada niatan bikin wadah itu mas tapi terbentuknya di 2016 nah itu namanya Alaska itu oh ya, squadnya sekitar tahun 2016 ya tapi prosesnya itu panjang dari prosesnya itu dari tahun berapa 2014 akhir yo nek ora sih dari awal kita muncul proses muncul ya baik kita di mas awal kita muncul ya itu SK main saya kenal dengan Mas Girin Mas Julianto SK main dari supporter lain kan teman-teman elemen beda saya ya, beda kita ajak ayo SK main yuk muncul kita atributan tim masing-masing nggak apa-apa lah kan awal kan nggak gitu mas kita kan buat alas dulu kita ngajak teman-teman yang penting teman-teman itu tertarik mau datang melihat SK waktu kita belum pakai SK setidaknya kita udah perangkul kita ngajak teman-teman jadi awalnya emang apa namanya ketika menonton PSK itu atributnya merah kuning hijau seperti itulah lagi gitu ya ini batas masih tinggi kita pun juga belum paham satu dengan lainnya banyak kita masih batas kenal nggak terus sih iya iya nih ini untungmu nih dari tadi tetap kondusif koridor berarti nggak misalnya ada supporter A nih sama supporter B nih misal rival lah ya rival tapi tetap kondusif sih tetap kondusif mas om aku bareng nyanyi bareng mana orang kebiasaan mau kamu kejar oh ini kota kabupaten Klaten ini kota pelangi kota pelangi sama supporter ada nah itu kok apa ya nah itu mas aku menyinggung masalah kota itu Klaten ini kan banyak elemen supporter ya istilahnya ada di sini supporter A B misalnya Jogja lah ada Sleman ada Bantul ada Jakarta ada Bandung dan lain-lain itu tanggapannya jenengan itu gimana menurut jenengan tanggapannya jenengan itu malah apa? Kalau menurutku tanggapan itu malah lebih bagus mas ya kayak lebih bagusnya itu biar kita saling mengenal intinya jangan sampai ada kayak rivalitas yang di 2013 itu ya intinya rivalitas sehat lah mas walaupun ngomongkan dewe ya nek Klaten ini berarti nek arep nongkrong ning angkringan yo ketemu wong ya. Arep nongkrong ning kafe yo ketemu wong e. Arep padha bareng mabuk bareng. Mudruk yo bareng. Gendak ya ketemu pacane. Ya ora ya Mas. Kalau masa yo. Mungkin aku sedikit ngambil kata dari salah satu orang supporter dari Jogja lah Mas. Saya respect sama Spiel yaitu rivalitas itu satu kali saya setuju rivalitas itu satu kali 24 jam seperti itu saya setuju sih tadi tetap nggak masalah ya Mas Yomati tapi pernah nggak sih Mas nanti jenengan itu ya juga dari supporter PSK ini istilahnya serawung sama supporter ini tetap gitu atau sering forum atau gimana untuk istilahnya itu menjalin silaturahminya itu forum misal jadi satu, yuk forum bareng untuk ngerakatnya seduluran di Klaten atau itu gimana? Ada seperti itu enggak? Mungkin kalau soal forum itu dulu sebelum
ini dulu ya mas ya. Dulu sebelum ada Alaska ya kami tetap mengadakan sebatas forum untuk silaturahmi lah. Meskipun yang datang hanya beberapa. Tapi ya setidaknya mereka udah muncul lah. Nah terus ketika Alaska muncul pun, karena ketika di luar Alaska kita tetap menjaga silaturahmi dengan supporter lain yang ada di Klaten. Untuk soal ketika orang Klaten mendukung kota lain ya itu hak kalian ya. Saya sebagai supporter, sebagai oh biasa lah, tidak bisa mengarang kalian itu hak kalian. Iya. Tapi ya cuma satu, maju lari, kue layarnya yang di maju lari, buk mungkin yang di nanti saya gotong sokong. Ini mas, maju hilang klatenmu. Maju klatenmu. Kalau saya sih mau bilang mau mendukung tim luar kan nggak apa-apa ya, tapi setidaknya kita itu juga punya kepedulian untuk Klaten. Dari kemarin juga lah tak nonton nengok Klaten kian aku tak nonton nengok. Sebatas itu pun nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan tim jenengan sibuk dengan tim utama dengan silakan. Setidaknya kalian juga nggak melupakan apa toh tim yang dari Klaten ini. Oh gitu. Ya mungkin teman-teman ya mungkin cuma sekitar orang-orang Klaten sih atau supporter-supporter luar yang istilahnya tinggal di Klaten yang tahu PSIK, mungkin dari teman-teman misal dari Aceh ataupun dari Kalimantan mungkin nggak ada yang tahu ternyata di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu ada salah satu tim yaitu namanya PSIK. Nah itu seperti itu. Ini juga mungkin di video ini juga untuk supaya teman-teman semua silahkan di seluruh Indonesia, supporter-supporter di seluruh Indonesia tahu kalau di Klaten. Di kabupaten Jawa Tengah ini ada salah satu klub yang namanya PSK. Yang tadi bilang sama Mas Mase kalau banyak semua elemen supporter di dalamnya tapi kondusivitas itu ada di dalamnya. Tetap jaga kondusivitas, tidak ada istilahnya rasis ataupun rivalitas boleh tapi yang sehat kan seperti itu alasannya. Ada koridornya lah Mas. Oke. Okay. Rivalitas itu boleh tapi jangan di PSK. Iya. Di rumah tangga masing-masing. Ketika kita di Alaska ya kita mengupayakan lah, kita berusaha untuk rukun. Oke. Nah, kalau menyinggung masalah Alaska tadi Mas, supporter Alaska itu udah ada Alaska itu ada komunitas-komunitas enggak? Ada. Kita dari Alaska punya korwil yang di masing-masing kecamatan sama komunitas gitu. Kurang lebih kita ada 28 komunitas kurang lebih. Walaupun beberapa ada yang vakum, ada yang masih aktif lah gitu. Vakum tidaknya suatu komunitas supporter itu juga balik ke konsisten. Gitu. Mungkin masalah ada pertanyaan? Ini kan baru vakum ya. Alaska itu selama kita vakum itu ada membuat agenda atau kegiatan apa gitu? Kegiatan yang bermanfaat yang diciptakan oleh Alaska itu bisa dijelaskan oleh ini. Wajah era apa kok? Aku bisa berapa lo guru gue sih? Kemarin bisa kertas gede batu ya. Apa? Apa masih sih galak? Aku ngomong yang guru kok iPhone. Aku tak jawab, kan sempatan main tadi. Gantan gak lagi ya? Mas, aku yang udah dibuli ya. Nah itu yang masih sih dari kita. Ketika eskalasi itu batu, kita pasti juga kegiatan kita, aktivitas kita pasti juga menurun kan Mas. Di sisi lain PSK Klaten juga enggak konsisten. Teman-teman Alaska itu juga berusaha kita cari kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di situ kemarin di akhir 2019 kita inilah punya wadah sepak bola putri. Seperti itu. Setelah itu kita sepakat bareng-bareng kita bentuk tim official. Kita kumpulkan anak-anak, kita bentuk tim Alaska Putri kurang lebih sekarang ya satu tahun lah kurang dikit. Gitu. Itu dari bibit-bibit dari Klaten sendiri? Ya, anak-anak lokal sama kita sih sifatnya pembinaan. Kita membuat wadah untuk sepak bola putri untuk mewadahi
bakat-bakat yang ada di Klaten, punya lokal. Dan kita pun juga gak untung teman-teman dari luar kota, dari Jogja. Seleksi itu dari sana ya? Iya, yang mau gabung, ayo gabung seperti itu. Hanya masih ada yang dari Jogja, Morjo, juga ada. Oke. Kalau Pensina sendiri main di kompetisi liganya nih di Liga mana? Di Liga 3. Liga 3. Tapi setiap tahunnya pasti ikut di Surabaya. Liga-liganya regional atau nasional? Regional wis abot kok nasional. Tapi gini, saya salut dalam artian ada nih tim di PSIK sendiri punya tim sepak bola putri. Karena sangat jarang sekali ada tim sepak bola putri dari tim Liga 3. Tim Liga 2 pun mungkin bisa dibilang jarang sekali ada. Tapi dari PSIK kok sampai ada sepak bola putri, pembinaan sepak bola putri itu sangat luar biasa sih, sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat itu mungkin ada nggak kok sosial medianya ada nggak? Ada, kita Instagram ada Alaska Putri Official. Alaska Putri Official ya. Mungkin teman-teman mau misalnya mantengin ataupun melihat lah. Atau mau gabung juga bisa pantengin di Alaska Putri Official situ nanti ketemu latih. Tapi ya di pokoknya enggak udah. Oke. Tapi kan kelarin apa gue? Iya. Kita tetap tahu porsinya. Biasa lagi. Aku jurus spiritual itu. Di sini guys. Kalau aku mungkin sedikit menyinggung dari Alaska sendiri ini sebenarnya punya rival nggak sih, atau istilahnya pernah nggak ada sponsor Gojek? Teman-teman bercandaan dalam kan, gini, di dunia supporter tuh wajar lah, namanya bercandaan, namanya gojekan itu kan wajar. Itu pernah nggak mas? Ada gojekan city ini mesti ono. Nah itu balan supporteran rama gojekan ini ada yang cari ini ono. Cari ini. Itu ada cerita nggak di mas? Cerita ceritain. Kalau di sama kota A ya mas ya. Ya kota A. Nah, kota A itu ada mas. Malah kita tuh condongnya bukan rival ke supporter. Kalau sama supporternya si kota A itu baik-baik aja. Cuma ya gara-gara ada salah paham. Oh salah paham. Iya. Di kota yang di supporter kota A itu tandang di Klaten. Ya itu seperti kayak kandang. Iya. Udah dihimbau nggak boleh datang, tapi tetap nekat. Nekat datang ke stadion. Iya. Terus datang nekat terus sempat waktu itu pas pulangnya. Pulangnya tuh itu ya sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak ada di TKP ya mas. Iya. Karena kan ada sekarang apa sim yang lain nontonnya. Iya. Itu kan sempat 10 orang kalau nggak salah. 10 orang dari kota A, Tandang Klaten. Itu sebenarnya nggak ketahuan mas. Gara-gara ada ekspresi kayak mau gol terus wah. Terus dari yang udah minter itu wah itu wis kuwi wong anu pokoknya berarti supporter A ini itu istilahnya kayak menyamar gitu. Atau gimana? Boleh ya, dianggap aja kan bilang menyamar. Tanpa atribut seperti itu, masih tanpa atribut gitu ya. Walaupun udah istilahnya udah dilarang tapi tetap datang. Tapi tanpa atribut seperti itu, istilahnya kalau menyamar lah gitu. Terus tuh pulangnya udah dikawal sama teman-teman Alaska. Sebenarnya 10 orang itu enggak nuduh Alaska. Enggak nuduh Alaska. Tapi yang bawaan yang enggak bilang itu malah kowe kan nanti kamu ngopo? Wah iki mesti Alaska iki lho. Iya. Tapi kan enggak tahu kejadian di tempatnya. Di TKP. Nah, yang jadi salah itu malah bukan supporter Klatennya pas kita tandang ke Magelang itu bukan supporter Klatennya. Tapi pemain. Pemain. Bis pemain, Mas. Bis pemain itu yang bisa saya ikut di pemain. Sebenarnya ya
sempat di stadion sempat itu ya mas, sempat gojekan titik lah, sempat gojekan titik. Tapi pas di luar stadionnya itu malah yang kena bukan supporternya Klaten, tapi malah pemain itu. Pemain ya sebenarnya itu nggak manusia ya, maksudnya ngawur sih istilahnya. Ya masalahnya kan kalau pemain PSK ini masih di bawah umur ya, di bawah umur 17 sampai sini tuh kayak trauma. Iya mentalnya. Mentalnya itu trauma. Psikisnya otomatis kena kan kayak gitu. Kita kan kayak lebihnya kasihannya tuh. Soalnya kalau udah di sepak bola dewasa nggak masalah ya, nggak di Liga 3. Tapi kalau kita itu yang malah kenanya yang di ya Suratin yang umur 17. Dari teman-teman sana sih gini, apa itu mikir ketika mereka ABK dan mereka mikir terus pemain kita saat ABK kan kacanya pecah itu menurut kita gak apa-apa, itu kan hanya salah paham kita. Ketika kita ABK sana, kita juga nyaman-nyaman aja, kita juga ngerasa kita gak ngelakuin itu, ya kita ABK enak-enak aja gitu kan. Setelah kita sampai di stadion itu baru kedua, saya baru kedua baru sampai ya kan udah pada masuk di situ juga sedikit terjadi miskomunikasi. Kita kan kita pun juga melayani di situ. Saya kan sewer ya, nah itu sebenarnya belum selesai, kita dibilangin dulu karena kita sampai mana ya, sampai mana kan kita beri terus diserang di daerah Kita sampai mereka berpikir kita aman di Klaten, kita dilindungi, kita diopeni, kita dijamu, kita diperlakukan baik. Nah di saat kita AW ke sana, mereka tuh sudah bilang kita di Klaten, mereka nggak salah, tapi teman-temannya itu gimana? Kita, ya, kita terima dan kita pun nganggap mereka rival, kita tetap saudara. Kita pun tetap masih komunikasi sampai sekarang. Jadi tetap merangkul lah ya, saya masih walaupun bawahnya menganggap Klaten itu rival, tapi yang di atasnya menganggap itu kita saudara. Nah, itu biasanya anu sih mas, sering yo banyak sih banyak terjadi seperti itu. Main kafe ya mas. Ah, tapi nggak boleh semua. Kita dari atas sampai bawah, kita pun bukan semua. Itu jadi PR juga untuk supporter-supporter di Indonesia juga sih seperti itu. Yang istilahnya petinggi-petingginya tuh fan akur-akur aja, tapi yang bawah-bawah ini kan kayak gitu. Oke. Nah, ini mas. Ada cerita tentang kesalahpahaman waktu PSIK main dengan di Kota Klaten, main dengan salah satu tim. Nah, terus ada salah satu tim juga lewat Klaten dan situ ada sedikit platnya sama itu Klaten. Itu ada sedikit gesekan gitu. Itu ceritanya gimana sih mas? Untuk itu yang di TKP sudah itu waktu saya kan tim luar Klaten kan, dan saya bilang kan juga main dengan tim lain di Magelang. Dan itu juga ada salah satu tim dari PSIM ambil ke Temanggung. Iya. Itu mereka juga salah paham. Terus ada teman-teman tim luar yang ambil ke Karanganyar. Platnya sama lewat Klaten. Ya mereka dikiranya itu rival mereka. Di situ teman-teman sana yang A tadi kira kita pelakunya kayak gitu. Setelah itu ya klarifikasi kita udah berikan semua. Salah paham. Gara-gara platnya sama ya tadi itu ya. Berarti itu satu kota ya mas? Ya, mas ya sama kota sama kabupaten. Oke. Nah, sekarang menyinggung ke PSIK nya. Kalau PSIK itu berdiri tahun berapa sih? PSIK berdiri banyak versi. Tapi yang resmi diakui tanggal 10 Oktober. Nggak resmi. Jadi tapi yang kita akui yang kita akui. Iya, kan resmi. Nggak sore, kok lucu sih? Ya mengakui itu kok bisa mengakui dari pihak sendiri gimana? Jadi, oke mas, iya pribadi loh dia sendiri. Ya, pribadi. Nanti aku juga jawab sih. Jadi tahun 2012
sama nih saya kayak warnet nih. Kamu nih lihat lu. Harus dalam sebuah website. Ya. Karena PSK itu resmi menjadi anggota PSSI tahun 1935 atau 36 itu resmi menjadi anggota PSSI. Ya. Yang tertulis. Tapi waktu itu saya belum tahu berdirinya itu kapan. Nah terus setelah beberapa tahun diangkatnya Pandit Football. Pandit Football. Football juga mengatakan bahwa PSK itu lahir sekitar tanggal 1930-an lah. Resmi jadi lah. Nah terus seiringnya berjalannya waktu muncul tanggal yang berbeda lagi. Yang berbeda lagi tanggal 10 Oktober tahun 1946. Oh. Nah itu yang ya tapi jadi aku bingung mas, terus kan bingung jadi kita tahu bingung. Ini ya wes rata-rata dong mayoritas dong ngakoni sih 10 Oktober 1946 ya wes. Oh gitu. Tapi padahal abrakan tahun dong permasalahan masih ada masalah nih. Wes, ya dulu teman-teman dari Pandit Football itu pernah kemarin juga itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Mungkin itu yang orang Malang atau mana gitu katanya. Tapi asli Klaten tapi tinggal di Malang. Nyempetin datang ke Klaten, mereka juga ngeliput tanya-tanya seputar Klaten, gimana sejarahnya dan perjalanannya kayak gitu. Terus yang diakui itu tahun 1946. Itu diakui pribadi atau dari PSSI atau diakui gimana? Ya. Tadi kan tadi katanya versi ini sendiri tadi. Ini paham kita dan paham teman-teman ya. 1946. Lebih lebih kita universalnya lah. Ya, universalnya. Tapi kalau dari PSSI-nya sama enggak? Sama. Cuma ada tertulis ya, kita diminta tulis cari gini loh mas, logika ini main logika ya? Iya logika, Pak Bila ketika ini kurang laten kiri kanannya itu tuh tua maksudnya yang tengah-tengah main layar no kan dari lucu kan mas? Nah, kan tertulis ya teman-teman pengurus itu juga bingung oh iya waris Joko terus ke ya agar saya tim ini tuh jangan sampai punah lah, jangan sampai hilang lah tetap pasti ya. Karena sekarang banyak tim-tim yang legenda sekarang udah banyak yang istilahnya hilang lah, yang ditelan zaman lah istilahnya seperti itu. Oke mas, sama ini mas, apa namanya kontribusi ini jenengan buat dari Alaska untuk tim PSIK tuh? Kontribusi yuk, jelas kayak kontribusi, kalau sebenarnya kontribusi mas mungkin kita kalau dibusi untuk PSK itu Klaten itu lebih dari 100% lebih dari 100% ini lebih dari 100% kalau mas sebutin semua apa mas ya mungkin kalau ada dulu mungkin kita oke lah pengurusnya PSK itu kurang baik tapi nyambut gawe ini api dia pun kayak kabeh gitu tapi kalau pengurusnya sekarang kemarin kan dari ASKAP PSK Klaten itu ada keputusan baru itu di tahun 2018 itu pembentukan pengurusan baru mereka dikasih tanggung jawab ya. Itu kan dapat amanah juga tuh mas dari masyarakat kalau mereka kinerjanya nggak baik wong sedingin amanah nak sudah itu dengan sepenuh hati kan juga betul tak enak tuh mas itu ya itu tuh gini obong-obong belarak kok semangat ini maksudnya gimana obong-obong belarak itu maksudnya gimana. Oke, teman-teman nggak tahu kok program itu gimana? Besok kita siapin tim, kita punya rancangan kayak gini, plan A, B. Kalau nggak jelas kita pakai plan C. Gitu. Oke, kita sebagai supporter hanya bisa mengingatkan. Kita kan nggak punya kapasitas atau masalah. Iya, betul. Kita ingatkan 1, 2, 3. Oke, mau selang 1 minggu, 2 minggu udah beda lagi. Kita ingatkan, kita tegur lagi, naik lagi, turun lagi. Lalu setelah itu